Sebelum ke laporan global, kita ikuti dahulu perkembangan kes Zin Ryan. Bagi mendapatkan perkembangan terkini, terus saja bersama wartawan Rasfin Setia di Mahkamah Petaling Jaya. Silakan. Baik, terima kasih Atira. Akan ada pertuduhan terhadap ibu dan bapa Zin Ryan. Walau bagaimanapun, seksyen berapa dan dituduh di mahkamah mana masih belum dapat dipastikan lagi. Itu adalah antara ungkapan yang dikongsikan oleh Peguam Fahmi Moin yang mewakili anak guamnya, iaitu ayah kepada Zin Ryan. Beliau berkongsi perkara tersebut kepada media sejurus tiba di perkarangan Kompleks Mahkamah Petaling Jaya kira-kira pukul 9.15 pagi tadi, dan seperti mana yang kita dapat juga lihat menerusi media sosial berita RTM, kita masih menantikan orang yang disyaki, iaitu ibu bapa kepada Allahyarham Zin Ryan, iaitu Ismanira Abdul Manaf dan Zaim Ikwan Zahari, untuk tiba di perkarangan Kompleks Mahkamah Magistret Petaling Jaya. Dan juga ingin saya kongsikan di sini terdahulu peguam yang mewakili ibu mangsa Mahmud Jumaat juga tiba di Kompleks Mahkamah sekitar pukul 8.50 pagi tadi, dan beliau yang ditemui media memberikan respon bahawa beliau yakin dengan polis Diraja Malaysia PDRM telah pun membuat yang terbaik bagi melengkapkan siasatan yang telah pun dijalankan sekitar 6 bulan yang lalu. Juga di sini saya ingin menambah Datuk dan Nenek Zin Ryan juga dikatakan akan dilepaskan hari ini selepas semalam mereka dibawa ke Ibu Pejabat Polis Petaling Jaya untuk memberikan keterangan bagi membantu siasatan. Namun belum dapat dipastikan waktu ataupun pukul berapa mereka akan tiba di mahkamah ini. Baik, Ismanira Abdul Manaf dan Zaim Ikwan Zahari, ibu bapa kepada Allahyarham Zin Ryan Abdul Matin yang direman sejak 1 Jun lepas di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan bagi membantu siasatan berhubung kematian anak mereka pada Disember lepas. Seluruh negara tentunya ingin mengetahui lanjut kes ini, dan apa yang kita harapkan, tiada sebarang spekulasi dibuat melalui ataupun dalam kalangan warga media sosial, dan pastinya anda ingin terus bersama dengan berita RTM untuk perkembangan semasa dari Mahkamah Magistret Petaling Jaya. Kita kembali kepada Atira. Baik, terima kasih untuk perkembangan tersebut.